Wah, Kak Purbo udah banyak perubahan sekarang ya di taman wisata ini ya Kak ya. Iya. Jadi sekarang di sini fasilitasnya ada apa aja Kak Purbo? Iya, kami di sini adalah tempat untuk wisata edukasi ya. Mm-hmm. Tidak hanya wisata tapi juga edukasi khususnya tentang perlebahan. Kita kan mau panen, saya nggak bawa helm nih, saya pulang dulu ya ngambil helm sebentar ya Kak Purbo ya. Kalau pakai helm kakak nanti keberatan. Wah, ada helm khusus memang gitu? untuk menghadapi si lebah. Wah, yang cantik dan mungil ini. Wah. Nah ini kakak kita udah siapkan. Nah ini namanya helm pelindung. Ya ada pelindungnya gitu ya. Nanti kita harus mengenakan ini ya. Jadi kita semua pakai ini ya. Betul. Boleh nih sekali. Saya pakai langsung nih. Wah, jadi Kak Purbo juga pakai. Ayo, kita habis lagi kita pake. Habis ini akan panen gitu ya. Iya. Oh, oke. Okay. Yuk dan pelebahan. Nah, jadi saya dengar nih Kak Purbo, ternyata ini emang besar dari keluarga petani ya. Iya betul. Emang di keluarga petani saya lahir. Jadi dan di kampung lagi. Dulu orang tua bertani apa, Kak Purbo? Khususnya petani tanaman pangan ya, padi ya. Uh-huh. Kalau di desa-desa itu. Oke. Sekarang ini akhirnya bisa terjun ke lebah, peternakan lebah itu gimana ceritanya, Kak Purbo? Ya, serangga lebah ini memang serangga yang sangat mengagumkan, ya. Sangat luar biasa. Hmm. Karena sebagai serangga yang bermanfaat untuk penyerbukan atau polinasi, dia juga hasilnya ini, hasil daripada produksinya ini yang berupa madu itu sangat bermanfaat bagi manusia. Ya. Jadi sangat berkaitan ya. Ya.